لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Tidak sama antara orang yang menjadi pemerhati, orang yang berpeluk tubuh dari kalangan orang yang beriman, melainkan orang yang OKU, orang yang ada darurat, berbanding dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Allah Ta'ala melebihkan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa ke atas orang yang berpeluk tubuh dan berdiam diri, melihat, menjadi pemerhati tanpa ada keuzuran dengan satu kelebihan. Semuanya adalah janji yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, janji yang baik. Dilebihkan, diutamakan, diangkat darjat orang-orang yang berjihad berbanding dengan orang yang berpeluk tubuh sedangkan dia tidak ada keuzuran dengan ganjaran yang sangat besar. Pertama, ayat ini turun sebagaimana yang disebut dalam tafsir Ibnu Kathir, dia tak ada ghairu ulil darari. Maknanya ayatnya berbunyi la yastawil qa'iduna minal mu'minina 'alal qa'idina 'alal mujahidin. Pada ketika turun ayat ini, Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala melebihkan orang yang berjihad ke atas orang yang duduk saja. Orang yang jadi pemerhati, jadi tukang tengok, berpeluk tubuh, berbanding dengan orang berjihad, Allah Ta'ala lebihkan orang berjihad. Aku nak duduk kat mana ya Rasulullah? Aku nak berjihad, yang tak bagi. Rasulullah tak bagi aku lihat sebab aku buta. Abdullah bin Ummi Maktum buta. Takkanlah aku nak duduk golongan yang duduk diam saja. Aku tak nak, tapi tak boleh pergi. Macam mana? Dari Allah Ta'ala mendengar intihan Abdullah bin Maktum, ditambahkan ghairu ulil darari, melainkan orang OKU. Bayangkanlah Abdullah bin Ummi Maktum buta, tapi dia tak sanggup disamakan orang duduk diam saja. Abdullah bin Maktum pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Ummi Maktum lengkap dengan baju perisai datang kepada Umar Al-Khattab. Dia bertanya kepada Umar Al-Khattab, dia berkata kepada Umar Al-Khattab, ya Amirul Mukminin. Umar Al-Khattab tu Amirul Mukminin yang berapa? Yang pertama. Yang apa ni? Abu Bakar Khalifatul Rasul. Gelaran Amirul Mukminin Sayyidina Umar jadi yang pertama lah kali ikutnya. Nah, yang pertama. Dia kata, ya Amirul Mukminin, jangan sekali-kali engkau berkata sebagaimana Rasulullah pernah berkata kepada aku, hang ngampi, hang duduk balik rumah, yang bukan hang buta. Janganlah Amirul Mukminin kata kepada aku sebagaimana Sayyidina Abu Bakar berkata, Rasulullah minta bagi hang pi pulang, hang pi balik. Hari ini aku nak juga berada di medan pertempuran, medan jihad, dan aku tahu di manakah tempat yang paling sesuai untuk aku. Ya Amirul Mukminin, hendaklah aku di antara sok pejuang Islam di hadapan sekali dengan barisan musyrikin, barisan Islam. Sok Islam, tentera Islam depan sekali dengan barisan musyrikin, duduk tengah-tengah depan sekali maknanya. Dan pos yang paling sesuai untuk aku ialah pegang nil Syiah. Tentera ni syiar tu, flag tu adalah lambang. Kalau jatuh, mana jatuh lah. Jadi aku akan pegang dan aku tak akan lepaskan. Kalau hang bagi pada orang jelek, dia nampak tentera musuh mari, dia lari jatuh, dia tinggal. Aku tak akan tinggal dengan sekali-kali sebab aku tak nampak. Nak bagi aku panah pun tak nampak, aku panah orang sendiri. Jadi bagi pedang pun pedang tetap orang sendiri. Jadi bagi aku pegang tu. Jadi tak salah kita minta jawatan, tapi biar betul tu. Peluangnya adalah untuk berkhidmat untuk Islam. Tak serupa dengan satu lagi. Wah, dia minta jawatan untuk kepentingan diri sendiri. Yang ni minta, pula tu minta di tempat yang paling genting pula tu, yang paling bahaya.
Ni nak minta hak selesa. Apabila tak dapat hak selesa, marah. Lepas tu buat roadshow. Nak jawatan selesa. Ni lah eh. Ni nak jawatan yang berkorban nyawa. Dan akhirnya dia didapati syahid. Benarlah janjinya. Tak lepas. Mati pun dia tak lepas. Abuh bin Umi Maktum, malulah kita duk mari dengar sini, nanti tak jadi pacar juga. Balik nanti tak jadi pacar juga, tak jadi petugas pun. Orang kita kalau musim pilihan raya pernah markas, tapi yang kat bendera tu yang tanpa bendera orang yang sama juga lah, yang duduk tak lepas tu. Orang lain tu mari duduk tambah je duduk. Ataupun dia kata, aku diberi tugas untuk jaga markas. Jagalah markah tu, takut markah tu lari. Ha? Tak nak buat. Untungnya markah kita ni makan banyak. Kalau dekat kampung saya, UMNO main tumpah sekali makan. UMNO main tumpah sekali, tak apalah. Dia makan, dia makan. Dia makan sekali. Banyaknya makan rezeki. Tu yang tak nak tinggal tu. Tu tak nak tinggal markah tu, semua lain pergi. Abuah bin Umi Maktum buta, sanggup memposisikan tempatnya, tahu memposisikan tempatnya. Kita tak ada posisi ke? Kita tak tahu mana nak letak diri kita dalam perjuangan ke? Malulah kita dengan Abuah bin Umi Maktum. Menang nak menang? Dan Allah Ta'ala bagi menang padahal bukan kuat kita pun. Menang, tersalah menang je. Ha? Nak kata kita diuji? Belum diuji macam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Khabbab bin Al-Aras. Apabila dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas ada orang Islam mati, selepas ada orang Islam diseksa, dia datang Rasulullah, ya Rasulullah, doalah bagi menang. Tak boleh ke Rasulullah doa supaya kita ditolong diberi kemenangan? Kata Rasulullah, orang sebelum kamu ada yang ditanam hidup-hidup. Di kalangan mereka, orang yang terdahulu kerana mempertahankan keimanan mereka, ada yang dipotong kepala. Di kalangan mereka, ada yang digergaji sehingga terbelah dua badannya. Di antara mereka, ada yang disikat dengan sikat besi sehingga gugurlah daging daripada badannya. Mati dalam badan terseksa. Namun mereka tetap juga mempertahankan akidah keislaman mereka. Wa antumul mustajilun, kamu ni, buah-buah mari sama dengan khabar ni. Gopoh sangat tak menang. Kita gopoh dah menang. Dia gopoh sangat nak menang. Padahal siapa Khabbab bin Al-Arab? Sayyidina Umar pernah berjumpa dengan Khabbab. Khabbab dengar ceritanya, masa zaman seksaan musyrikin Mekah, kata Rasulullah, engkau adalah orang yang paling banyak diseksa. Boleh tunjuk sikit kat aku? Boleh tunjuk sikit mana tempat seksa? Sebab Khabbab ni tak pernah buka baju. Malu sebab penuh dekat badan dia ruang seksaan. Tak lepas dari tempat seksaan. Abdul Khabbab bin Al-Arab membuka pakaiannya. Sayyidina Umar menangis dan mencium kawasan yang dah tak ada daging tulang. Dia diselah dengan besi yang menyala panas sehingga dagingnya masak, gugur dagingnya, nampak tulang. Dan besi itu padam, api yang membakar pada besi itu padam kerana titisan air daging, titisan minyak daging badannya memadamkan api yang nyala. Oh, Rasulullah kata, wa antumul mustajil, kamu ni gopoh sangat. Biarlah dulu, Allah Ta'ala bagi pujian. Marilah sama-sama kita menjadikan mereka ini sebagai satu contoh untuk kita bekerja. Tidak ada bezanya orang yang mengutip anak panah di belakang dengan orang yang meletak musuh di hadapan, asalkan dia berada dalam soh perjuangan dan ikhlas. Orang yang kutip panah dekat belakang tu darjahnya sama seperti orang yang tetap pedang kat depan tu. Orang yang jadi ahli panjat pokok letak bendera tu sama dengan pemimpin kat depan kalau dia ikhlas. Tak payah lantik jadi pesuruh jaya, tak payah lantik jadi naib presiden. Kalau amal ikhlas, sama saja kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun posisi yang ditentukan untuk kita, peganglah. Kalau orang tak bagi, carilah posisinya dan kita buat kerja lah. Moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan dan kemenangan kepada kita.
untuk menjatuhkan UMNO dan menguasai Putra Jaya insyaallah. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Wallahi alhamd. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala kekurangan